Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amalu ala jami'il alam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, pemirsa RCTP yang saya muliakan dan mudah-mudahan muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat iman, nikmat Islam dan juga nikmat sehat walafiat. Salawat dan salam mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa curahkan kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya dan mudah-mudahan kita semuanya kelak berada dalam surga dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, hadani Allah wa iyyakum. Kita semuanya berada dan berdomisili ada di negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang mana di Indonesia ini adalah berbagai macam suku, berbagai macam bangsa dan negara. Juga berbagai macam agama yang ada. Maka di dalam kita bernegara di Republik Indonesia ini perlu adanya persatuan. Kesatuan yang main dalam Islam mengatakan adalah yang ukhuwah basyariah. Arti yang ukhuwah basyariah adalah persatuan dalam negara. Persatuan dalam diri kita sesama manusia. Yang kedua adalah ukhuwah islamiyah. Artinya persaudaraan sama-sama orang Islam. Sama-sama satu agama. Dan yang ketiga adalah ukhuwah wathaniyah. Artinya ukhuwah wathaniyah adalah satu sama lain adalah negara kita, adalah negara Republik Indonesia ini. Di dalam kita berukhuwah islamiyah, di dalam kita ini adalah ukhuwah wathaniyah dan ukhuwah basyariah ini, yang perlu bagi kita adalah bagaimana kita itu menjaga diri kita dan menjaga orang lain. Yaitu dengan apa? Dengan hifdul mal. Artinya menjaga hartanya. Yang kedua adalah menjaga, yaitu menjaga nafsunya ataupun menjaga daya diri kita ini adalah dengan daya, yaitu dengan nafsu. Nafsu itu berarti adalah nyawanya. Yang ketiga adalah hifduddin, menjaga agama kita itu sendiri. Dalam hal ini, banyak di antara kita di negara Republik Indonesia ini ada orang yang mengatasnamakan agama. Ada orang yang mengatasnamakan suku dan bangsa. Padahal Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita ini bersuku-suku dan berbangsa-bangsa adalah untuk agar kita ini saling menjaga, saling memberikan kepada kita ini adalah saling silaturahim. Oleh karena itu banyak di antara kita kadang-kadang mengaku dia orang Islam, mengaku dia itu orang mukmin, tetapi hakikatnya dia adalah bukan orang mukmin. Islam adalah agama yang selamat. Islam adalah agama yang menyelamatkan. Tetapi pada hakikatnya bukan itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menggambarkan kepada diri kita semuanya bahwa di antara tanda-tanda orang munafik adalah dia kalau berkata selalu berbohong. Dan yang kedua adalah kalau diberikan amanah, dia selalu berdusta dengan amanah itu sendiri. Dan yang ketiga, apabila itu dia berjanji, selalu menjadikan penyelewengan di dalam selalu amanah itu sendiri. Inilah yang dinamakan orang yang munafik. Oleh karena itu, apakah dia itu orang munafik ini akan selalu benar? Rasulullah Subhanahu wa taala Al-Baqarah mengatakan bahwa orang yang munafik itu mengatakan bahwa dia itu ingin menjadikan orang ini adalah membuat kebaikan. Tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, la tufsidu fil ard. Orang ini ingin mengatakan bahwa dia itu ingin membuat kebaikan, tapi pada hakikatnya dia adalah menghancurkan kepada kebaikan itu sendiri. Banyak orang yang mengatakan ingin mempersatukan Indonesia, ingin memperbaiki Indonesia, apakah dengan dia itu bom bunuh diri? Apakah ingin dia itu menjadikan
menyerang dengan Polres dan lain sebagainya. Apakah ini yang dinamakan orang yang ingin menjadikan Indonesia ini baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur? Oleh karena itu bagi kita semuanya kaum muslimin hadani Allah wa iyyakum, pemirsa RCTV dimanapun berada, marilah kita sama-sama bangun Indonesia ini dengan penuh dengan kebaikan. Bangun Indonesia ini dengan penuh persatuan. Bangun Indonesia ini dengan penuh keyakinan bahwa kita ini dengan kita bersatu di dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia ini, kita jadikan bahwa Indonesia adalah negara yang maju, negara yang makmur, negara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sama-sama bangun Indonesia ini dengan kekuatan kita masing-masing. Bagi seorang ekonom, bangunlah Indonesia dengan ekonominya. Bagi seorang yang guru, bangunlah dengan pendidikan yang ada. Bagi seorang politisi, bangunlah politisi-politisi yang ada dengan kepercayaan Indonesia ini. Jangankan politisi ini dijadikan sebagai perusak daripada apa yang ada dalam negara kesatuan Republik Indonesia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita semuanya kepada jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Usikum wa nafsi wa iyyaya bittaqwallah wa wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.